Oke, kita teruskan perjalanan lagi ke Bayan Lepas, ke Balik Pulau, ke bukan hanya Balik Pulau ya, tapi di mana lagi itu? Teluk Kumbar. Mana lagi itu ya, saya lupa ya. Di Taman Negara sampai di tepian, jalan-jalan di tepian laut lah ya. Semua kita ambil. Oke, di zone 3. Masjid Al-Qahar Permatang Damar Laut. Masjid Al-Qahar. Wah, kampung-kampung di Malaysia itu uniknya itu bersih. Pemandangannya rapi, bersih ya. Ini di tepian-tepian ini. Lorong Permatang Damar Laut. Oh, ini rumah-rumah lama, rumah-rumah Cina. Oh, kampungnya ya seperti ini ya. Mobil-mobil diparkir di depan rumah ya. Ada rumah Melayu, rumah Cina, mereka hidup berdampingan ya. Jalannya yang cantik ya, mulus di dalam-dalam kampung ya, selesa sekali ya. Ini saya nak pergi mana ini, nak pergi mana ini? Ini jalan mati ini ya. Oh, ada jalan keluar. Oke, nah lihat ini rumah kampung Melayu. Ini rumah Melayu nih. Sampai lorong sini. Jalan mati nih agaknya ya. Oh, di lorong-lorong, di rumah-rumah ini. Walaupun lorong mati seperti ini pun dibuatkan jalan yang cantik. Wah. Kita pusing balik lagi. Masih tidur ya, kebanyakannya masih tidur karena mereka tidak masak, agaknya dibeli hari ini ya, beli di kedai-kedai. Walaupun kedai banyak tak buka, mungkin waktu malam banyak buka. Ababil. Kita masuk ke lorong ini pula. Mungkin di sini. Ini pun lorong mati ini agaknya ini. Oke, kita sudah tahu kita akan sampai di masjid tadi. Masjid Permatang Damar Laut. Nah, ini Permatang Damar Laut 2. Mungkin di sini ada. Boleh masuk ya. Tak boleh masuk juga ya. Lorong Permatang Damar Laut 4. Malaysia 48 Merdeka. Tengok sini, boleh masuk tak? Ah, makcik-makcik ni berbasikal ni. Alah. Oh. Bestnya ya. Di masjid. Ada 31 Januari, ada Ustadz Auni ya. Ini ya, akan datang di sini. Ustadz Auni.
Untuk pengetahuan tuan-tuan, ada Ustadz Auni 2023 selepas sholat maghrib 31 hari bulannya. Pusat kegiatan Desa Permatang Damar Laut. Suasananya nyaman sekali ya. Tanpa pagar rumahnya ya. Nih rumah-rumah nih. Di sana tadi sebelah masjid rumah orang Islam. Yang di sini rumah orang Cina. Kampung Cina dan kampung Melayu menjadi satu tempatnya. Inilah Malaysia. Oke, kita nak masuk ke mana pula ini? Oke, kita keluar lagi di simpang nih, simpang Permatang Damar Laut ya. Kampungannya asri sekali ya. Bukit-bukit yang masih menghijau ya. Kita akan sampai ke Bayan Lepas 4 km dan balik pulau 15 km lagi. Nah, ini sudah masuk ke Bayan Lepas ini. Area dekat berdekatan dengan area airport ya, international airport ya. Di sini pun ada tepian laut sini. Sudah banyak cantik lah jalannya, sudah dua lorong kiri dan kanan. Sudah lama saya tidak datang ke sini. Wah, rumah-rumah di atas bukit nih, dah nampak nih, ini. Wah, cantik ya.
yakni Permatang Damar Laut Pulau Pinang. Nanti kita letak judul Sekolah Menengah Kebangsaan Bayan Lepas, Permatang Damar Laut tuh Bayan Lepas. Perjalanan tuh. Oke, di Kampung Serono. Oi, Depa Serono nih. Ada Kampung Serono ya. Ini saya baru tahu nih. Kampung Serono nih, dekat Malaysia nih kan. Oh, Kampung Serono ya. Ini dia Kampung Serono. Mengapa dia bagi nama Kampung Serono, saya pun tak tahu. Oke, kita akan berhenti di sini. Kita tengok bateri ya, nanti habis pula nanti. Kampung Serono.